apa yang kita saksikan pagi tadi di Dewan Yang Mulia ini telah memburukkan dan membawa imej parlimen ini ke satu prasada yang kita tidak boleh terima. Dan aspek-aspek ini kita nampak biasanya dilakukan oleh pembangkang. Pembangkang memang arif apabila mereka hendak melakukan demonstrasi, kerana itu sahajalah mereka tahu. Dan kerana pemimpin mereka pun berdasarkan kepada demonstrasi jalanan dan sebagainya. Apa kita lihat di parlimen hari ini, demonstrasi jalanan dibawa masuk dalam Dewan Yang Mulia. Ini merupakan satu perancangan, bukan satu benda yang dilakukan serta-merta spontan, tidak sama sekali. Ini perancangan, perancangan yang jijik oleh pembangkang. Mereka tidak ada modal lain untuk mempertahankan ketua mereka yang asyik menipu. Dan apa yang dilakukan tadi di Dewan merupakan satu kelakuan yang tidak boleh diterima langsung sama sekali oleh siapa juga rakyat Malaysia, kerana mereka telah menghancurkan kemuliaan Dewan ini. Apa yang dilakukan hari ini merupakan satu perancangan, kerana mereka telah berancang, kerana itulah pelakat-pelakat itu dibawa masuk, tulisan-tulisan yang menjijikkan, menampakkan begitu cetek dia punya peminda mereka. Inikah mereka yang akan mempertahankan rakyat? Inikah muka-muka yang akan mempertahankan rakyat? Mereka hanya mempertahankan seorang pemimpin yang menipu, yang mencari sebab-sebab, tidak pernah mempertahankan rakyat langsung. Ini bukan ciri-ciri seorang pemimpin yang mempertahankan kepentingan rakyat. Dia bukan pakatan tapai rakyat. Dia tak ada mempertahankan rakyat. Dia pakatan pembangkang yang hanya ingin menjadikan Anwar Ibrahim sebagai seorang Perdana Menteri. Dan sedangkan beliau sendiri telah memberi perangsang dan motivasi kepada ahli-ahli parlimen mereka untuk membuat sedemikian. Inikah pemimpin yang kita hendak? Tak, saya rasa rakyat akan tahu. Kita akan memastikan apa yang berlaku di Dewan Yang Mulia ini akan kita maklumkan kepada rakyat. Kerana bagi kita, rakyat harus tahu. Kerana selama ini penipuan yang mereka buat, rakyat sedikit demi sedikit dah pun mula mengetahui. Dan ini cara, kalau inilah cara mereka akan mentadbir negara, tengoklah apa akan berlaku. Inilah porak-poranda mereka akan lakukan.